Melaksanakan janji baptis. Oleh karena itu, untuk sementara orang tua dan wali baptisnya akan mengikrarkan janji baptis yang kemudian nanti secara pelan-pelan bertahap sesuai dengan perkembangan kejiwaan anak tanggung jawab janji baptis tersebut dilimpahkan ke melalui pendidikan ibadah. Oleh karena itu dijawab dengan ya kami sanggup. Sanggupkah saudara memberikan teladan yang baik kepada anak saudara serta menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, sanggup. Sanggupkah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk kayu, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, sanggup. Sanggupkah saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak asasi manusia? Ya, sanggup. Selanjutnya, ya kami percaya. Percayakah saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut, dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, kami percaya. Inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudari-saudara terkasih, mama saudara, supaya anak-anak ini dipersatukan dengan Yesus Kristus dan diterima sebagai anggota umat Allah. Ya, maka saudara, supaya anak-anak ini dipraktis dalam iman gereja yang telah kita akui bersama. Ya, kami mau. Gereja agar mereka memiliki kehidupan.
Tuhan selama-lamanya. Inilah memberkati hari ini yang akan kami pakai untuk membaptis mereka demi Kristus pengantara kami. Ya, tanta feliz, yo feliz. Saudara-saudara, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah membebaskan anak kami dari dosa dan melahirkan dia kembali dari air dan Roh Kudus. Punya tante Elis, punya Ovena. Ia sudah diangkat menjadi Allah dan dipersatukan.